setelah dua hari melakukan sosialisasi pasca terbitnya surat edaran wali kota tentang pemberlakuan jam malam di Kota Balikpapan. Mulai malam ini, Rabu 9 September 2020, petugas mulai menindak tegas warga yang melanggar batasan jam malam. Sejumlah warung makan, kafe, warkop hingga warnet tak luput dari pantauan petugas. Seperti yang terjadi di sebuah warkop di kawasan Pasar Baru dan Gunung Malang, pengunjung langsung kocar-kacir melihat kedatangan petugas. Demikian pula dengan sebuah warnet di Jalan Siaga, para pemuda yang asik bermain game berhamburan keluar dan meninggalkan komputer yang masih menyala. Dalam razia jam malam yang dilakukan tim gabungan Kecamatan Balikpapan Kota yang terdiri dari unsur kecamatan, kelurahan, TNI Polri dan Satpol PP melakukan penindakan terhadap 18 pelaku usaha dan 4 warga perorangan yang melanggar. Razia malam akan terus digiatkan selama pemberlakuan batasan jam malam di Kota Balikpapan yang ditujukan untuk menekan pertambahan angka penularan COVID-19 di Kota Balikpapan. Tim Liputan Metro Siena Balikpapan melaporkan.